Uh, selain yang kami cermati adalah soal runutan agenda sidang kemudian tanggapan-tanggapan dari uh, kedua belah pihak uh, dalam hal ini dari kedua terdakwa terutama yang akan menghadapi sidang pertanyaannya pada hari ini yang juga kami cermati di sini adalah hal yang menarik dari pagi tadi bahkan saya Tiba di sini, jelang pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian barat, dukungan itu sudah datang untuk salah satu terdakwa. Uh, saya melihat di depan area Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah ada beberapa karangan bunga yang disampaikan oleh banyak pihak. Uh, mendukung uh, Shane Lucas bisa menghadapi proses hukum ini dan ada dukungan moral juga di situ yang dituangkan dalam papan karangan bunga itu. Itu baru satu hal, sementara hal lainnya juga terlihat di pengadilan ini yang saya amati sampai dengan jelang siang hari ini. Dukungan terhadap Shane Lucas. Dakwa dalam kasus uh, penganiayaan terencana terhadap uh, David Osora ini juga datang dari sejumlah pendukung. Tampak di belakang saya kondisinya sekarang ada beberapa uh, pihak keluarga yang hadir di sini mengenakan kaos di sini Stay Strong #Hashtagnya pray for Shen. Saya mau coba tanya-tanya lebih lanjut dengan Kak Resla dengan Mbak Ratna juga di sini. Uh, Kak Resla ini memang uh, dari pihak keluarganya Shen ya? Betul dari pihak keluarganya Shen dari Margasi Hombing. Jadi kami pihak dari papanya Shen. Oke. Okay. Mbak Resla Regina, Mbak Ratna Manik begitu ya. Uh, apa yang mungkin mungkin bisa agak bagi saya sedikit, ya, Mbak? Ya, uh, yang dicermati nih saat datang ke sini, melihat ternyata sebegitu banyak atensi, banyak mata tertuju untuk sidang kali ini. Ada komentar, Mbak? Ya, uh, jadi kami sih sangat, uh, apa ya, uh, kami berterima kasih untuk para pendukungnya, terutama uh, baik pihak keluarga maupun di luar keluarga. Dan kami juga hadir, juga bagian dari mereka yang pada hadir di sini untuk mengawal kasus Sen. Terutama apalagi anak kami itu masih remaja, sehingga moralnya pasti membutuhkan dukungan yang kuat supaya keadilan bisa ditegakkan oleh anak kami dan semuanya berjalan sesuai dengan hukum yang baik. Kalau Mbak Ratna, uh, secara pribadi, pasti mengikuti yang Mbak Ratna uh, tahap demi tahap proses hukum dari saat di Polda Metro Jaya, kemudian sampai sekarang di pengadilan. Ada komentar sendiri, Mbak, soal kasus ini dan kaitannya dengan anggota keluarga Anda di Shane Lucas yang sekarang menghadapi sidang perdana. Kalau saya lihat, uh, uh, ya, mungkin mereka, anak-anak uh, kami, Shane itu masih muda ya, jadi dia dengan jujur, dengan polosnya, mengutarakan apa yang terjadi, ya, terjadi. Walaupun dia tidak secara terlibat maksudnya dia hanya perintah dan hanya mengikuti apa yang yang diperintahkan oleh Mario. Itu aja. Kami hanya menyayangkan saja. Dia tidak tidak berpikir panjang untuk ke depannya. Itu aja. Oke. Tapi melihat dengan jerat pidananya sendiri dialamatkan ke set itu ikut menjadi pembantu kejahatan. Setuju atau enggak? Saya enggak setuju. Karena dia memang mengikuti perintah. Kalau dilihat dari keluarganya Ya kami tidak setuju, itu aja. Oke. Ini sambil juga kami tunjukkan ke layar kaca Anda Saudara, e, tampak ini terdakwa sudah masuk ke dalam ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tinggal kita lihat nanti kita cermati siapa yang akan bersidang lebih dulu karena yang dipastikan dari pihak pengadilan adalah nanti sistem akan bergantian, tidak akan kedua-duanya bersamaan. E, mendengar pembacaan surat dakwaan akan disampaikan jaksa penuntut umum. Saya kembali lagi ke Karesla begitu. Uh, Karesla yang datang hari ini saya melihat kan cukup banyak juga ada berapa orang yang datang mengenakan kaos ini Stay Strong ini hashtag uh, pray for Shen. Apakah semuanya anggota keluarga atau ada dari pihak-pihak lain juga? Iya semuanya anggota keluarga dan sekitar 27 orang. Iya hmm. kayak gitu. Tapi nanti juga masih ada yang masih menyusul masih di jalan. Bentuk dukungan moral seperti apa yang diberikan dari pihak keluarga ...untuk sidang mulai hari ini... ...kepada Shane Lukas, terutama? Kalau bentuk amoril yang pasti... ...kami beberapa kali mengunjungi Shane... ...di dalam penjara juga. Kemudian kami juga saling bahu-membahu... ...jika ada kebutuhan imaterial imater dan juga imaterial... ...seperti itu sih kurang lebih. Jadi apa yang papahnya sampaikan... ...pasti kami hadir di mereka. Mungkin... Uh... Kalaupun bisa uh, menyampaikan sesuatu untuk Shen saat ini, nih, uh, Mbak Ratna, mungkin ada yang mau disampaikan karena ini kan proses uh, baru awal, ya. Masih akan panjang sampai nanti keputusan itu masih akan beberapa pekan ke depan lah. Apa yang mungkin disamp hendak disampaikan untuk Shen mengingat proses uh, hukum yang sedang berjalan saat uh, ini? Tetap be strong, tetap kuat, andalkan Tuhan. Itu aja. Kalau ya? Sama, strong, strong, and strong. Kak Resla terima kasih, uh, Mbak Rada juga terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dukungannya juga bukan dari keluarga aja ya, dari kita siombing juga sejabotabek juga mendukung Shane Lukas uh, tetap uh, pada hukum, tetap uh, jalur hukum, jangan tumpul ke bawah, okay. ya, tetap tajam ke bawah juga. Oke, okay. <laughs> okay, makasih. Oke, okay, terima kasih, semuanya sudah mau bergabung bersama kami dalam Breaking News.